sakit hati gue. Tiga puluh lima ribu euro kita tuh kenapa teman-teman? Sakit hati. Teman nggak dikasih sama sekali. Bahkan baju aja nggak dikasih teman. Oh my god. Gojira dan King Kong, kita bakal melakukan hal yang paling kalian suka. Bakar-bakar Yuzi. Eh! Kok kamu yang barusan bakar-bakar Yuzi? Kamu gak salah dengar, kok masih mau bakar-bakar Yuzi? Kau udah punya satu anak loh, udah bapak-bapak kau, tahu? Kukira kau udah bertobat, makanya aku belikan Nintendo Switch. Karena kau belum bertobat ya, kembali ke Nintendo Switch itu. Ya, Nijen. I love you. Padahal gue udah menyanyikan lagu Aldi Taher yang super keren. Tapi gimana balasannya? Kalian bisa lihat betapa kejamnya. Tapi apa kata dia juga gak salah temen-temennya. Tapi UC-nya udah keisi. Gak bisa kembali lagi temen-temen. Jadi kita bakal berusaha untuk mendapatkan pet Godzilla ataupun King Kong. Udah gak usah banyak ngomong kau cepetan. Gak usah banyak cakep kau. Kan cakep dari tadi. Bakal UC banyak kali drama kamu itu. Ah males sekali. Janganlah kayak gitu kawan-kawan. Dukung, jangan lupa di like teman-teman. Jangan lupa di share. Ah banyak kali mintanya. Cepetan lah. Oke temen-temen. Kita bakal lihat nanti skinnya seperti apa. Orang THR aku KDRT. Oke, kita bakal lihat temen ya. Skin yang super duper kece banget. Pola body dengan teng. Kita bakal lihat temen ya skin ini. Wow. Ada skin Godzilla dan ada skin King Kong di sini. Kita lihat videonya dulu. Ada hitam-hitamnya. Wow, ada minumannya. Udah gua unboxing dulu. Sorry gua. Semuanya kena asap, temen. Oke. Dia buka. Dia bakal buka di situ. Udah dapat 2 ekor. Wow, keren. Kita bakal cek lagi dulu nih. Di sini ada video lagi dari video King Kong. Dulu kita coba cari ya. Itu doang. Yang Godzilla kita coba lihat dulu ya. Lagi tidur santai. Dilempar botol. Lucu ya. Godzilla bocil loh. Di sini ada beberapa hal yang keren teman-teman ya. Ada baju King Kong, ada baju Godzilla kita udah punya. Yang ini kita udah punya ya. Ini ada tulisan own artinya kita udah punya teman-teman. Oke, ada musiknya di sini. Oke, ada musiknya. Kita bakal coba buka teman ya. Buka 20 kali dapat hadiah ini, 50 kali dapat hadiah itu, terus 20 kali dapat hadiah itu. Oke, kita bakal coba buka. Tolong Titan, pertama satu kali dulu. Oke. Okay. Oh, enggak mungkin sebenarnya, enggak semudah itu. Ini kenapa ada musiknya berisik? Bisa gua matiin enggak musiknya? Audio? Gua enggak nyalain musik, teman, tapi dikasih musik. Emang gua bocil apa? Emang bocil loh. Oke, kita skip animation. Kita animasi dulu sekali ya. Draw 10. Kalau ini dapat langsung tension kita satu keluarga. Wow. Gua enggak bakal sebut gitu sih. Kan. Tapi siapa tahu dapat. Nah. Tension, I love you, Tension. Tolonglah Tension, cinta padamu. Oke, dapat satu panci, gak penting. Di sini kita bisa milih teman-teman ya.
apa yang bisa kita dapatkan? Kalau kita mau dapetin ini, kita bisa pencet. Karena gue belum punya dua-duanya, gue pakai yang random aja. Oke? Kita bakal skip animation, kita bakal lihat apa yang kita dapatkan di sini. Wait, Tencent, musik kau gede kali, ampun lah. Kira dulu ya, biar gak pusing dulu dengan aku ini. Tencent, kalau kau sayang sama aku, kalau kau pengen aku bakar diri setiap hari, setiap sepanjang tahun ya, sampai gue dibanting sama istri gue ya. Silakan berikan saya Kong atau Godzilla sekarang juga. Oh, dikasih kepalanya doang, kurang asem. Jadinya ini lagi, bukan jadi ini. Tencent, mukamu kayak tikus. Tencent setan. Tencent babi pet. Tencent babi ngepet. Masih dikasih temen ya, tapi gue gak butuh itu temen ya. Gue butuh petnya temen. Gue udah ngisi 35.000 ya, berapa ya? Gue lupa berapa UC. Tolonglah Tencent, berikan aku. Kalau bisa dapat dua-duanya lebih keren ya. Please Tencent. Tencent! Pecahkan balokan nanti ya. Tolonglah, aku mau pet ini Tencent. Biar keren kayak di film-film Tencent. Biar kayak main FF Tencent. Biar kayak FF. Tetap dibilang niru FF. Gue suka, gue suka, gue suka. Oke Tencent, tolonglah Tencent. Tencent, tolonglah. Tencent. Ini kenapa tenangnya apa ya? Tencent, musiknya ngeselin deh Tencent. Bisa gue matiin gak Tencent? Wow, aduh gue kira dapet fatnya tuh. Tencent, gue pecahkan lah kau nanti ya. Tencent, pecahkan malah kau Tencent. Oh, aduh, siapa lagi kawan-kawan. Aduh, Tencent naik kucing. Tencent naik tikus. Aduh, Tencent. Tencent bawa tak gundul. Tencent, bapak kau gak mendengar. Tolonglah, gue udah dibully sama istri gue. Tapi masih seperti ini, gue udah gak bakar isi 10 tahun. Tolonglah Tencent, kita ambil dulu rewardnya teman-teman. Aduh, gue udah ngabisin lumayan teman-teman. Oke, dapat side di sini, kemudian dapat ini. Kita bakal lanjutin, ini musiknya karena... Oke, lumayan dapat 65 teman-teman. Lagi. Ayolah Tencent, kasih aku lah satu lah Tencent, please. Tencent udah ngabisin 10.000 yuk si Tencent. Bapak kau lah Tencent ganteng kali. Tencent itu ya. Hah, parah sih Tencent ya. Kalau gue liat Tencent gue pengen gue tempeleng. Gue patahin lernya. Tencent, tolonglah. Kau ini, aduh, kalau kau gak senang sama aku bilang aja gitu loh. Kau salah kau bikin rate bakar-bakar isi gue ancur kayak gini. Kayak mana gue mau bikin konten? Kayak mana? Tolonglah Tencent, kau kan ngerti. Orang bikin konten gak gampang loh. Kau bakar isi gini, minta izinnya gampang emangnya. Gak dapet-dapet temen, udah 20.000 yuk sedikit lagi temen. Oh my god temen. Tolong. Tencent. Tencent ganteng kali. Tencent itu perusahaan paling keren badai. Karyawannya semua keren-keren, ganteng-ganteng. Tadi cantik, imut-imut. Kayak teh kucing. No amis. Gak dapet-dapet temen, sisa 18.000 temen. No. Oke, tapi kristal gue udah mau cukup sih. Gue maunya dapet temen, please. Tencent kasih aku lah Tencent, mythic satu Tencent, please Tencent, mythic Tencent. Teori bugil. Gua gak mau pakai baju Godzilla. Teori bugil temen, teori bugil, teori bugil. Gak bisa nih, teori bugil dulu, teori bugil. Kata yang gue gak ada berapa temen. Teori bugil ya. Oke lumayan. Teori bugil please, teori bugil. Oh please, 3 kali lagi, teori bugil. Tencent. Baik kali kayak kau abang. Pura-pura drama lah kau bang. Udah, kau bakar isinya bener aja. Gak usah kayak bacot. Udah. Tencent emas. Tencent perusahaan keren. PUBG makin lama makin rame. Belum dapet temen-temen. Gimana ini? Baju parao. Gua kasih liat sama lu Tencent. Gua punya baju parao lo. Walaupun gua gak punya blood out. Bener-bener ini parah sih. Ini sih gue bener-bener emosi gue terpacu sih Tencent. Ini kalau gue gak dapat, lu gak kasih gue gak mau bakar UC lagi Tencent. Gue gak mau bakar UC lagi kalau lu gak kasih gue nih. Gue ancam lu. Malah dikasih sampah Tencent, lu kalau gak kasih gue gak bakar UC. Beneran gue janji. Gue gak mau bakar UC lagi. Gue pensiun dari perbakar UC-an. Sumpah lu Tencent, lu nantangin gue Tencent. Beneran gak dikasih temen, astaga. Tencent lu tega sama gua. Lu anggap gua sebagai adik bukan? Lu anggap gua keluarga enggak? Lu kok gitu sih sama gua? Masa gua enggak dapat mythic teman-teman? 30.000 UC teman, 35.000 UC teman-teman. Astaga naga. Astaga.
sakit hati gua. Tiga udah mandi 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 tuh tuh kenapa tuh tuh sakit hati. Tumpen nggak dikasih sama sekali. Bahkan baju aja nggak dikasih cuman. Oh my god. Sekarang gak apa-apa lah ya, syukur. Gue bisa beli King Kong juga teman-teman. Gue dapat dua-duanya teman-teman. Oh my god. Oke, teman-teman, gue dapat pet Godzilla teman-teman. Companion, di mana companion? Gue dapat pet Godzilla. Gue berarti bisa punya dua pet teman-teman. Cukup bahagia. Pet di mana ya? Oh, di workshop kalau nggak salah ya. Pet teman-teman, companion. Oke, ini Godzilla gue teman-teman ya. Bisa ngeluarin api kayak di film-film teman-teman. Bisa jalan-jalan, ya? Wow, imut banget teman. Oh my god, bisa lari. Bisa kentut teman. Oh my god, keren. Bisa berenang dan bisa howling. Wah keren. Kalian bisa bayangin ya, Godzilla bawa Godzilla teman ya. Wah keren. Kayak di film-film teman. Oke, kita masih ada satu lagi. Gue masih ada 3000 UC, 3500, gue masih bisa. Gue feeling gue bisa dapat ini ya. Coba lagi. 3 kali ini ya. Kalau dapat Kong, ini benar-benar dah. Bajunya aja. Gak dikasih teman-teman. Sekali lagi. Sekali lagi nanggung nih. Dapat kepala aja teman-teman. Oke. Kita bisa beli baju King Kong atau pet King Kong. Astaga, gue dapet kepala King Kong. Tapi kita bisa akalin teman ya. Gue punya cara licik teman untuk membuat kita seakan-akan punya baju King Kong. Padahal kita nggak punya baju King Kong. Karena Bang Aji punya kepalanya, Bang Aji bisa pakai kepala King Kong dan badannya kita pakai badan Godzilla teman-teman. Licik gak gue? Mana kayaknya gue punya deh. Nggak punya teman-teman. Astaga, badan Godzilla bisa nggak sih pakai kepala King Kong? Bisa nggak? Bisa nggak? Badan Godzilla tapi kepalanya King Kong. Bisa nggak teman-teman? Kita coba ya. Gak bisa teman-teman. Gak bisa teman-teman, gak bisa. Sedih. Aduh, keren banget padahal ada kepala King Kong. Padahal unik banget nih kepala King Kong teman-teman. Lumayan sih kita. Sini kita dapat dua pada akhirnya. Gue bisa milih untuk mendapatkan pet King Kong atau baju King Kong. Tapi sebenarnya lebih bagus pet King Kong sebenarnya. Gue bakal ambil pet King Kong aja. Jadi kita punya dua pet yang berbeda teman-teman. Keren. Oke, walaupun gue gak punya badan King Kong, tapi setidaknya gue punya pet King Kong. Kita bakal lihat bareng-bareng ya pet King Kong gimana ya bentuknya ya. Keren banget nih pas ini pet King Kong. Sandbag kita bakal ganti dengan King Kong. Kok gak ada? Oh, gue dapet kartunya ya, belum gue pakai temennya. Kacau. Gue pakai dulu temen. Kita pakai baju pak. Bisa diberi teman, bisa give teman-teman. Oh, cannot be re-give to another player. Oh, gitu ya. Tak apa nih. Sekarang skin udah bisa di-give ya, keren kalau gitu ya. Udah bagus dari Tencent, akhirnya dia gak pelit-pelit banget. Oke teman-teman ya, kita bakal lihat bareng-bareng skin dari Buddy Godzilla dan Buddy Kong. Oke, gayanya seperti ini, keren banget. Dia jalan dengan santai, lari dengan santai, manjat ya ini ya, kalau manjat teman-teman ya, berenang, kemudian kalau dia lagi marah ya, lagi bosen gitu ya, wah keren banget sih ini. Oke, gue bakal coba cari skin yang cocok dengan ini ya. Kayaknya gue nggak dapat badannya temen. Kalau dapat badannya sih cakep banget sih ini. Kita dapat semuanya berarti. Tapi setidaknya Bang Ji dapat yang dua-dua petnya lah. Gue nggak nyangka sih dengan sisa segitu gue bisa dapat kepala lagi. Gue ada feeling tadi kayaknya bakal dapat. Sebenarnya King Kong itu lebih menarik ya daripada Godzilla temen. Karena Godzilla itu terlalu pasaran sepertinya banyak yang punya temen. Kalau King Kong ini gue nggak dapat baju yang cocok untuk King Kongnya temen. Baju apa ya? Gak ada teman. Dulu itu ada baju beruang, tapi kalau kita pakai baju yang set, kita nggak bisa pakai kepala King Kong teman. Kacau juga ya. Wah susah sih ini. Keren sih ini. Kita coba masuk ke dalam cheerpack ya teman. Kita lihat, kita pamer skin ke orang-orang, kita kasih lihat orang kalau kita punya skin pet King Kong. Tapi bisa nggak ya ganti King Kong dan Godzilla dalam game? Ide bagus teman ya. Bang Aji bakal coba bikin dua skin, kemudian kita coba masuk ke dalam game. Mana King Kong ya? Oh hilang temen. King Kong gua mana temen? Oh gua nggak show companion. Oke temen ya. Jadi kalau kalian yang udah beli pet, kalian jangan lupa ke setting, kemudian ke bagian companion ya.
Jadi di sini ada companion, ini dia. Mana ya? Ini dia, show yourself companion. Ini adanya. Your own companion, kita lihat ya. Kemudian Bang Eji bakal coba bikin dua. Ini temennya, yang pertama bawa King Kong. Oh, nggak bisa ya. King Kong itu cuma bisa bawa satu. Jadi pet itu nggak bisa diganti-ganti, teman-teman. Jadi pet itu cuma bisa seperti itu. Nggak bisa diganti di dalam game. Kurang mantep sih. Seandainya bisa ganti pet itu bakal keren banget sih. Jadi kita kayak pamer pet King Kong. Kemudian sampai setengah kita ganti Godzilla. Jadi kita pakai dua baju yang berbeda. King Kong dan Godzilla. Jadi teman kita bakal, wow, keren banget cuy. Kau punya skin duanya. Ini King Kong gua ya? Itu King Kong gua, teman-teman. Itu King Kong gua, teman-teman. Itu King Kong dia apa gua sih? Kong, sini Kong. King Kong. Kok King Kong gua gak mau ikut, teman-teman? Oh my god, kayak mana nih tension? Kayak mana ini? Si mal-mal King Kongnya hilang. Wah. Woi, King Kong ku mana? Oh ini. Sini Kong. Kong, Kong, Kong. Kita pamer Kong. Sabar-sabar teman-teman ya. Gua tunjukin ke orang-orang ya, kita punya skin King Kong. Kita pamer dulu ya, kita pamer dulu. Pamer dulu. Lihat King Kongku, lihat King Kongku. Lihat King Kongku. King Kongku, King Kongku. Padahal lihat King Kongku kan. King Kongku, lihat King Kongku bang. Lihat King Kongku bang, aku bawa King Kong bang. Bang, aku bawa King Kong bang, lihat bang. Bang! Bang, lihat King Kongku bang. King Kongku keren kali bang, kayak di film-film. Keren gak? Buat curiga orang nggak bisa ngelihat malah di dalam cirpak temennya. Oh my god, kalau nggak ada yang bisa ngelihat buat apa? Dan dia nggak ngikutin gua loh. Ini yang bener aja pak. Tension kayak mana nih, King Kongnya nggak mau ngikut saya. Wah kacau nih Tension. Wah King Kongnya teleport. Ah report error. Apa ini bug? King Kong nggak mau ngikut. Wah kayak mana nih Tension, lihat nih. Masa King Kongku gak mau ngikut temen-temen, lihat tuh. Nah. Aduh, main apa ini? Aduh, hilang dia. Nah, hilang. Wah, gak bener sih ini. Ini nih. Nah, lihat tuh, sembunyi di situ. Ini King Kongnya gak sudi sama gua teman-teman. Kita coba ya, kalau Godzilla error juga gak? Kita coba pakai baju Godzilla, terus kita pakai pet Godzilla temen-temen. Kita lihat ya, gimana hasilnya. Apakah kita bakal diikutin juga sama Godzilla-nya atau enggak nih? Kita assign ya, kita bring ya. Kita coba ya temen ya. Kita kecil pak. Oke. Okay. Kita lihat teman-teman. Apakah bakal ngikut atau enggak seperti King Kong? Kalau sama aja ya sudah. Bingung gua gimana nge-review preview-nya ya. Apakah mereka bakalan bisa ngikutin itu Godzilla gua? Sama aja kayaknya teman-teman. Oh my god, kayak mana nih Godzilla juga mau ngikut? Tension. Gimana Tension, kau jual skin mahal-mahal tapi teleport gitu buat apa Tension? Kayak mana itu, lihat tuh gak mau ngikut aku, aduh. Kayak mana nih Tension, lihat, aduh, lihat. Aduh mak, Tension, gak mau ngikut temen-temen, lihat tuh Godzilla-nya, aduh. Gak ngerti lagi lah. Gue coba in-game deh teman-teman, kita lihat ya, kita coba di TDM atau gimana gitu, apakah dia ikut atau enggak teman-teman ya. Let's go. Oke teman-teman, Bang Eji bakal main di gun game ya. Yeah. Kita bakal nyobain ngelihat apakah Godzilla-nya itu bakal ngikutin kita apa enggak ya. Kalau enggak ngikutin gua enggak ngerti lagi sih. Loh bahkan enggak ada di TDM itu, enggak ada teman-teman. Oh my god. Tension, kayak mana TDM Godzilla bisa enggak ada? Wah, gua cek dulu ya. Kalau udah ready, kalau enggak ada beneran wah kacau sih Tension-nya. Kacau temen-temen. Di TDM enggak ada, teman-teman. Enggak ada kawan. Oke, okay, keluar. Kita coba yang lain, teman-teman ya. Lihat teman-teman, orang-orang pada ngeliatin per gua nih. Lihat nih, orang pada ngeliat dari gua nih. Oh, akhirnya bisa teman-teman, ternyata harus in-game baru ngejar. Harus in-game baru ngejar orang pada ngikutin Godzilla gua teman-teman. Wah. Wih, keren teman-teman. Keren. Kayak di film-film Godzilla kita guys. Oke, orang pada ngeliat ya, auto pamer teman-teman ya. Mantap jiwa. Oke, ini yang kita cari-cari. Kita langsung turun ya. Kita cobain ya. Apakah gua bakal tusun apa enggak? Ini gua cuma main quick game teman-teman. Untuk ngeliat respon orang, ternyata respon orang cukup baik. Keren sih ini bisa buat pamer sih. Ini bisa buat pamer ya. Next episode kayaknya Bang Haji bakal langsung pamer aja. Oh no. Ini sekolah kan? Oh ini sekolah ya? Kiranya hospital deh. Oh ini melee cuy. Ini mode melee guys. Ini gue boleh lurit nih ya. Pal pale, pal pale, pal pale, pal pale, pal pale.
Palpale itu gorila go, Godzilla go. Palpale, kamu kan? Rasakan kekuatan Godzilla. Ayo sini kalian. Dia bawa panci, guys. Ah, tidak, teman-teman, tolong. Palpale. Tolong kawan-kawan. I love you kawan-kawan. Aku tidak bisa melawan mereka. Mereka terlalu mengerikan. Mereka mau membunuh saya. Tapi saya bisa kabur. Let's go, baby. Gua mau dibom, tapi tidak bisa. Tidak sempurna tapi harus tuh. Tidak. Wah, bisa. Oh, no. Oke, teman-temannya. Ternyata Godzilla-nya bisa dibunuh dan... gimana sih ini? Seru sih, teman-temannya. Bisa dikasih lihat ke orang lain. Kurasem, gua dibom, teman-teman. Tidak. Tidak. Gua mau mati, teman-teman. Ampun, Godzilla, gua jangan dibunuh, kawan. Tidak, gua dibunuh. Ampun, ampun, kawanku. Janganlah kau bunuh aku, kawan. Astaga. Godzilla, akhirnya gua meninggal. Bagaimana, Mel ya? Jadi menurut kalian keren gak? Ternyata musuhnya juga bisa ngelihat loh kalau mereka aktivasi. Keren juga sih. Jadi semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe kalau suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!